zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin sotaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yatullah. Itu enggak ada di hadis au kiyaiin sholihin yatullah. Yang ada itu au waladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau enggak usah kata. Akhirnya anaknya dewe tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendhet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan au kiyaiin sholihin tapi au waladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang iya seperti itu.